5 ayat Alkitab tentang panggilan hidup. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Mazmur 139 ayat 15-16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.